Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Untuk video kali ini kembali bisa bermain game Ultraman Legend of Heroes. Dan di kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi pusreng part kedua ya. Ini adalah hari Kamis dan kita akan lakukan 10 kali lagi pertandingan ya. Oke, kita akan coba cari yang lain dulu ya, Brutus. Mohon maaf ya, kita coba cari yang lain dulu. Tapi kalau memang nggak ada ya terpaksa kita lawan Brutus ya. Oke, Bro Ultraman dulu, kita sapa-sapa dulu, main santai dulu. Poin kita langsung jatuh ya ketika tadi di part pertama kita kalah dengan Bro Sibuman ya. Waduh, ngeri sekali tadi Taiganya. Oke, kita sekali ulti langsung bablas ya nyawa si grup ya, padahal grup buat saya itu bisa dikatakan terbaik ya karena veternya sudah cukup lumayan. Oke, mantap jiwa. Oke, Brutus keluar lagi Bro Megamon Trinity dulu ya, kita lawan Bro Trinity dulu. Oke, kita kasih beng. Oke, ih, oke, kita tunggu dulu ya biar dia terbang dulu aja lah, ini bahaya juga. Oke, setelah dia terbang baru aduh. Oke, dia sudah turun, kita kasih skill 4 ya. Beng. Oke, kita kasih ultinya. Kena dikit. Oke, kena ya pas turunnya. Oke, semoga ini leukositnya jangan terbang dulu. Waduh, udah terbang ya. Oke, kita kasih skill 4 aja. Des. Gak ada yang kena, gila. Kita ulti pas dia turun. Meleset semua ya, gila sih. Oke, kita kasih lagi. Kita kamehame, semoga kena pas dia turun. Ih, miss lagi. Gila, gila sih. Hanya satu kali hit dia mati ya, tapi beberapa kali hit dia miss ya, sama aja. Oke ya, sama aja, ngeri banget ya si effect-nya si leukosit ya. Oke, kita Rosi Bumen lagi. Oke, ini sudah mulai muter-muter ya. Oke, kalau begitu ya kita tetap akan lawan aja yang apa adanya ya, tapi nanti mungkin Brutus tetap akan kita lawan dan Bro Megamon ya, karena di part 1 tadi belum kita lawan, jadi nanti kita akan lawan di part kedua ini. Semoga dia masih muncul. Waduh, pusing lagi. Oke, kena dia. Kita kasih lagi jugler-jugglernya. Jangan sampai kita yang pusing terus ya. Oke, kita kasih lagi ini. Oke, langsung sekali kena mati dia. Oke, lanjut lagi. Oke, oh Maji. Oke, kita sapa aja dulu ya Bro Maji. Oh ya. Oke, kita harus kabur dulu, bahaya ini dapuknya. Langsung terbang dia. Oke, kita kasih bumerang dulu. Waduh, sakit banget. Oke, skill 4 dulu ya biar aman, sambil menyerang sambil menghindar ya. Oke, kena dia, kita kasih ulti. Sama skill 4. Oke, semoga kena ya. Ih, nggak kena. Oke, kita kasih kamehame, kita yang di kamehame dulu. Oke, kamehame kita juga masuk, kita kasih ulti. Oke, beng. Kita kasih kamehame, semoga kena. Oke, mantap jiwa. Oke,
Oke, lanjut lagi Bro Eternal. Oke, kita sapa aja dulu ya. Ini malah jadi nggak lawan Bro Tejus dan Bro Megamon ini, karena ternyata malah banyak player-player baru yang bermunculan ya. Oke. Waduh, legendnya sadis. Oke, kita kasih Kamehameha, semoga pas dia turun pas kena. Kita skill 4 dulu, semoga kita nggak beku. Kita ulti aja. Enggak ada yang kena ya. Waduh, kita ulti aja beku ya, gila sih. Oke. Kita bumerang aja, biarkan bumerang yang mencarinya. Oke, kita kasih Kamehameha, gila. Beku terus. Oke, kita skill 4 ya ini. Des. Oke, lanjut lagi ini bumerangnya. Ini ultinya. Aduh, ini gila sih. Kuat banget ya legendnya yang ini ya. Oke, walaupun damage-nya dia nggak sakit sih, tapi cukup annoying sekali ya. Cukup lama banget untuk membunuh si legend tadi ya. Waduh, parah sih, kita dibikin pusing. Pusing 7 keliling ya, nggak bisa gerak sama sekali dari tadi. Oke, kena dia. Kita kasih bumerang dulu, biarkan bumerang yang mencarinya nggak kena. Oke, kita kamehame. Oke, skill 4 aja. Paling enak lawan Belial itu kita lawan pakai skill 4, teman-teman. Ini menurut saya ya. Karena skill 4-nya si apa? Taiga ini cukup lama gerakannya, jadi beberapa hit pasti adalah yang kena ke Belial. Harapan kita sih seperti itu ya. Yang penting timing tetap penting ya, tidak asal keluar dikeluarkan ya. Oke, kena dikit-dikit. Oke, mantap. Begitu kena powernya ultinya si Taiga langsung ya. Les, mantap sekali. Oke, angka-angka lagi. Oke, kita coba lagi cari dulu Daigo. Oke, Daigo 21 belum ya. Oke. Wah, ini Belialnya pakai ilmu pusing ya. Waduh, bahaya ini. Oke. Kena kah? Oke, kita skill 4. Des, kena. Oke, kita kasih. Ih, nggak kena ya. Oke, kita kasih lagi. Oke. Gila sih ini. Wah, enggak ada yang kena ya. Oke, kena. Des. Oke, mati ya. Belial Atrociusnya mati. Oke, ini kasih Ryubi-nya juga mati. Oke, Zero Bio-nya ikut-ikutan kah? Waduh. Kacau balau ya. Dia bikin pusing tadi ya. Harusnya udah mati tadi. Oke, kita skill 4 ini kena. Ih, enggak kena ya. Hanya nyerempet-nyerempet aja kenanya, nggak sampai mati. Oke, ternyata sekarang dia sudah mati. Oke, masih sisa 4. Oke, kita kasih ya Brutijus kesempatan untuk rematch ya. Oke, kalah menang ya nggak masalah lah. Ini juga sudah sebenarnya posisi kita sudah aman ya, nggak terlalu parah sampai turun ke Ultra Trail ya. Kita ada lagi 20 besar. Oke. Gila sakit banget. Oke, kita skill 4 dulu. Oke, ini Brutijus mengadakan pembaruan pasti ini ya. Lebih kuat lagi, dan kita jangan lengah dengan si apa namanya? Waduh, dibikin pusing lagi ya. Si siapa ini? Zogunya ya. Zogunya kemarin sakit banget serangannya. Dalam waktu sekejap kita langsung habis kemarin ya, hampir habis. Gila skill 4 lagi. Oke, kena. Dadah. Kita kamehame juga. Kita coba kamehame dulu. Oke, kita skill 4 lagi. Kita ulti. Ih, beng, nggak kena lagi, gila sih. Waduh,
Lumayan alot. Ini satu nyawa loh, belum dua nyawa ini. Oke, kita kasih lagi. Ini miss terus soalnya ya. Dari tadi jarang serangan kita yang kena ya. Beng. Oke, kita skill 4 lagi. Kita kamehamekah? Apakah bisa kena? Waduh. Gak bisa ya. Kita skill 4 aja biar aman. Aman sambil menyerang ya. Oke, kena dikit-dikit banget ya serangan kita ya. Gak ada serangan kita yang bisa critical kuning gitu ya. Hanya damage-nya putih-putih aja. Oke, ada kuning-kuning dikit dan lumayan langsung. Oke, kita kasih kamehame, gak kena ya. Oke, ini nyawa pertama setidaknya sudah habis dia. Kita kasih lagi ulti. Mantap. Beng, sayang sekali ledakannya gak kena. Oke, kita kasih kamehame, semoga ini kena. Kita kasih skill 4 lagi. Oke. Kita ulti lagi, beng. Oke, skill 4 lagi. Wah, gila sih ini. Gila. Oke, ini ulti aja langsung. Beng, nggak kena lagi ya. Wah, ini kayaknya Taiga saya udah nggak bisa bertahan ya. Cukup kuat banget soalnya. Oke, jelep, nggak ada yang kena. Gila. Oke, sedikit lagi. Yuk, sedikit lagi yuk, kita kasih lagi. Oke. Oke, skill 4 aja, bahaya sekali ini. Oke. Kita kamehame aja, ini skill ultinya belum aktif ya. Waduh. Oke, kita ulti sekarang. Delel. Bleng. Oke, mati dia. Hidup lagi kah? Oke, nggak tahu ya hidup lagi apa enggak. Yang penting sekarang kita lawan si grup ya. Oke, kita kamehame. Waduh. Misi bahaya. Oke, semoga kita nggak meledak ya. Pas ini timingnya. Kita langsung ulti dan dia kamehame. Waduh, dia ulti juga. Kabur dulu. Ulti jus makin gigi. Oke, kita kasih. Oke, ini saya juga lupa ya. Kemarin disuruh lagi lawan si bro Jason ya. Lupa saya Black Jason atau Dark Jason ya. Black kayaknya, Black Jason ya. Katanya kemarin formasi kartunya ada yang belum sip ya. Masih kartu attack semua atau gimana kemarin. Dan kita disuruh melawan lagi ya. Tapi ini dari tadi kita belum ketemu. Oke, kita masih aman ya. Taiga kita masih cukup gagah perkasa. Oke, kita ulti, nggak ada yang kena. Oke, skill 4 lagi. Ini alot juga ya. Kita kamehame. Aduh. Oke, dia ulti, kabur dulu. Oke, kita bisa healing dikit-dikit, lumayan ya. Nyawa kita jadi lebih aman. Oke, kita kasih ulti, semoga kena. Beng. Gila sih. Oke, tapi kita ya yang penting aman juga dari ledakannya ya. Tadi bahaya sekali. Oke, kita kamehame, semoga kena. Gila. Oke, kita skill ulti, kena. Beng. Oke, kena ya. Oke, lumayan. Kamehame lagi dia pas. Oke, sayang sekali. Oke, kita kamehame aja. Waduh, ketika dia terbang ke atas gitu, skill 3-nya langsung pusing kita ya. Oke, kita kabur dulu. Udah lumayan, tinggal separuh sabar aja. Dan ini udah nyawa kedua ya. Jadi kita masih sangat aman sekali. Oke, kita skill 1 aja dulu. Pas dia lagi kamehame. Waduh, sayangnya pusing. Kita langsung ulti. Waduh, pusing lagi. Waduh. Terus sebenarnya momen yang paling tepat ya untuk mengalahkan si grup tadi ya. Pas dia lagi kamehame tadi itu. Waduh, kita di kamehame dari belakang. Oke, kena dia. Aduh, sayang sekali. Oke, wah, ini transformer pusingnya ini bikin ganggu banget ya. Oke. Kita skill 4 dulu. Waduh, kita mau skill 4. Waduh, oke, kita bakar ya. Waduh.
kita udah mau klik skill 4 tapi udah terlanjur kena ledakannya dan beruntun ya. Oke, lumayan lah dia bisa membunuh taiga saya ya, mantap jiwa sih. Oke, lanjut lagi. Oke, Jepang-Jepang aja dulu, Cina-Cina ya. Oke, kita main santai dulu lawan tim biasa dulu setelah melawan Brutijus yang begitu dewa sekali ya. Oke, waduh kita kena pusing ya. Oke. Oke, kurang dikit lagi, kurang berapa lagi kah ini, satu atau dua kali lagi kayaknya. Oke, dua kali lagi, siapa lagi yang akan kita lawan? Oke. Ini angka-angka ini ya, belum kayaknya. Kita sapa aja. Sebenarnya saya masih pengen ketemu dengan Bro Black Jason ya, tapi ya kalau enggak ketemu ya mau gimana lagi ya. Oke, kita kabur dulu, lupa. Ini Dark Orb ya, bahaya. Waduh. Lupa, Bro. Waduh. Jelek. Kita kasih skill 4. Levelnya sih hanya 69 ya, tapi dia tetap aja Dark Orb ya, yang sangat sakit sekali, sakti mandraguna ya. Oke. Untung saja kita masih bisa bertahan ya. Jadi kita kamehame. Kita kasih skill 4 aman, tapi kita bisa menyerang ya. Oke. Taiga kita masih bisa bertahan tanpa harus mati ya. Oke, lanjut lagi, masih satu kali lagi kita coba cari Bro Black Jason ya. Bentar, soalnya saya juga nggak tahu persis poin dia ya. Ya susah juga sih tapi. Oke. Yang lain sudah semua ya. Oke, ya yang mudah-mudah aja lah. Aduh, Jepang-Jepangnya tadi, Cina-Cinanya aja ya. Yang mudah-mudah aja ya. Yang tadi yang penting sudah kita udah lawan yang gigi-gigi semua. Kayaknya Bro Megamon malah nggak keluar lagi ya tadi ya. Di awal-awal aja tadi sempat keluar, tapi kita lewati malah habis itu nggak keluar lagi, ya udah kita nggak bisa lawan ya. Oke, cukup empuk ternyata. Oke, mantap. Oke ya, 10 pertarungan kita yang kedua sudah selesai. Oke, kita cek poin kita ya, masih ranking 16 ya. Ya sudahlah, mau gimana lagi, kita terima keadaan yang ada ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.